Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Aida Kamalia dan mari kita lihat apakah berita yang menarik sepanjang 24 jam lepas dalam arena teknologi. Salah satu perkara yang menjadi perbualan ramai selama sehari dua ini adalah berkaitan dengan Huawei. Pihak Google dilihat telah menggantung perniagaan bersama Huawei sekaligus memberikan kesan terhadap perniagaan telefon pintar Huawei di seluruh dunia. Sebelum menyentuh mengenainya secara menyeluruh, mari kita lihat terlebih dahulu kenapa perkara ini berlaku terhadap Huawei dan bukannya syarikat lain. Hal ini adalah kerana pada penghujung minggu lepas, Jabatan Perdagangan Amerika Syarikat telah menyenaraikan syarikat Huawei di bawah senarai syarikat-syarikat yang diharamkan membeli sebarang komponen dan teknologi dari syarikat yang berpangkalan di Amerika Syarikat tanpa kebenaran kerajaan Amerika. Ini sekaligus membuatkan pelbagai syarikat yang berpangkalan di Amerika Syarikat dilarang menjual komponen dan teknologi kepada pihak Huawei. Seperti ramai sedia maklum, pejabat Google berpangkalan di Amerika Syarikat sekaligus membuatkan mereka turut tertakluk di bawah peraturan baru dan membuatkan mereka tidak boleh menawarkan teknologi mereka kepada pihak Huawei. Pihak Huawei telah mengatakan mereka akan menentang halangan berkenaan tetapi ia mungkin mengambil sedikit masa. Untuk sementara waktu ini, Huawei telah mengeluarkan komen menyatakan mereka akan meneruskan kemaskini sekuriti untuk semua telefon pintar Huawei dan Honor. Pada masa yang sama, menawarkan khidmat selepas jualan seperti biasa. Namun, ini hanya tertakluk kepada telefon-telefon sedia ada dan menjadi persoalan mengenai apakah yang akan berlaku untuk telefon akan datang di bawah Huawei atau Honor. Google sendiri turut mengatakan pengguna sedia ada peranti Huawei akan menikmati kemaskini aplikasi melalui Google Play Store tanpa masalah. Hal ini tiada masalah kerana peranti Huawei telah pun melalui pengesahan oleh pihak Google selain mana kemaskini ditawarkan terus daripada pihak Google tanpa perlu melalui Huawei. Bergerak ke hadapan, salah satu perkara yang menjadi tanda tanya adalah berkaitan peniagaan peranti mudah alih daripada Huawei sendiri. Syarikat gergasi dari China berkenaan telah sedia mengatakan mereka sedang membangunkan sistem operasi alternatif untuk peranti mudah alih tetapi ekosistem aplikasi turut akan memainkan peranan dalam kejayaannya. Huawei masih boleh kekal menggunakan sistem operasi Android yang ditawarkan secara sumber terbuka. Tetapi tanpa penyertaan perkhidmatan Google, termasuk Play Store dan aplikasi seperti Gmail, YouTube, Google Maps, Fotos dan sebagainya. Hal ini sekaligus mungkin membuatkan ramai berkira-kira dalam mendapatkan peranti jenama Huawei. Apatah lagi ketika mereka sedang meningkat popular dan menyasarkan untuk menjadi pengeluar nombor satu dunia. Apapun, sama-sama kita nantikan apakah langkah Huawei seterusnya. Dan bersama kita harapkan agar pertikaian ini dapat diselesaikan secepat mungkin agar menguntungkan pengguna dan juga industri. Jadi itu sahaja berita yang menarik sepanjang 24 jam lepas. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Dekamalia, Tok Amaz. Yosh!